Timnas Indonesia U19 akan melakoni laga melawan Filipina dalam laga lanjutan Grup A Piala AFF U19 2022. Berikut jadwal Indonesia versus Filipina. Catat dan jangan sampai ketinggalan. Dan kini berita Timnas TV mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Skuad asuhan Shin Tae-yong wajib meraih kemenangan di laga kali ini. 3 poin krusial untuk terus memelihara peluang lolos ke semifinal usai bermain imbang melawan Thailand. Peluang Timnas Indonesia U19 meraih kemenangan terbuka jika melihat situasi Filipina saat ini. Tim Askal menempati 2 posisi terbawah tanpa poin dan sudah dipastikan tersingkir dari ajang ini. Meski di atas kertas diunggulkan, tim Garuda Nusantara pantang menganggap remeh Filipina. Kejutan bisa saja terjadi jika Timnas Indonesia U19 tidak bisa tampil di level terbaik. Shin Tae-yong juga dihadapkan pada tugas mencari pengganti ideal Marcelino Ferdinand. Pemain muda Persebaya itu mengalami cedera dan sepertinya bakal absen kontra Filipina. Shin Tae-yong harus mencari pengganti yang tepat, dengan begitu Timnas Indonesia U19 tak perlu menderita seperti yang dialami di babak kedua saat melawan Thailand ketika sudah tidak diperkuat Marcelino. Lini depan Timnas Indonesia U19 juga diharapkan bisa unjuk ketajaman. Ronaldo Kuateh dan Hoki Caraka harus bisa mencetak gol untuk mengamankan 3 poin di laga ini. Berikut jadwal Timnas Indonesia versus Filipina. Pertandingan Indonesia versus Filipina akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jumat 8 Juli 2022. Kick-off pertandingan akan berlangsung pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mari kita datang, saksikan, dukung, dan doakan Garuda Nusantara bisa meraih hasil manis saat melawan Filipina. Lalu bagaimana dengan prediksi kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga!